Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya Denny Nak Dalung. Dan tahu background saya? Nah, ini dia. Ada lautan, jadi berhubung hari Minggu, jadi saya mau menghabiskan waktu sore ini dengan mancing casting ringan. Dan ini iya. Halo. Sudah balik dari Jawa. Oke, sudah beberapa kali saya tinggalin mancing tanpa Pak Robi. Jadi sore ini kami main ringan saja, main ultralight di seputaran Pantai Sanur. Hitung-hitung pemanasan karena besok saya akan ke The Predator Bali. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi saya masih belum puas sebelum Arapaima naik. Target utama ya. Ya, target utama. Jadi besok saya akan ke The Predator. Jadi ikutin terus channel saya tentunya. Dan semoga sore ini ada banyak strike. Oke, okay, ikutin terus channel Denny Nak Dalung. Mantap. Oke, Sobat Mancing Mania, jadi saya mau mulai casting saja. Dan saya pakai set tackle murah kali ini. Ada Daido Osea dan capung 622. Jadi saya menggunakan soft lure seperti ini. Oke, semoga ada banyak strike sore ini sambil menikmati suasana weekend. Itu Pak Robi main jauh di sana dia. Oke. Di ujung. Di sini saya sedikit rendaman. Baik Sobat Mancing Mania, jadi sudah banyak cast atau sekitar 50 lemparan. Belum ada strike dan saya sedikit rendaman. Jadi kendalanya kalau mancing rendaman seperti ini, maka reel mau tidak mau dia akan sesekali tercelup ataupun terciprat secara ekstrim. Kadang-kadang tidak sadar reelnya terendam seperti ini ya. Jadi di sini saya sedikit sengaja tes reel Daido Osea ini, dan nanti sampai rumah saya tidak akan cuci reel ini, jadi akan saya taruh saja. Mungkin seminggu lagi akan saya cek bagaimana kondisi reel ini. Oke, jadi saya mau membuktikan bahwa reel apapun ketika terendam di air, kemudian tidak dicuci atau tidak dibersihkan, bahwa dia bisa stuck, karatan, macet, ataupun masalah-masalah lainnya yang bisa ditimbulkan ketika air laut memang sudah secara ekstrim menyiprati seperti ini dari berbagai arah, atau bahkan yang paling parah adalah terendam seperti ini. Oke, okay? Ini sudah nggak bener nih kalau sudah terendam. Jadi kalau terendam harus cuci dengan baik, kemudian bersihkan, bahkan beri pelumas bila perlu di bagian-bagian yang penting, terutama di bagian bearing rotor, di bearing handle, bearing gear, line roller, dan lain sebagainya. Oke, okay?
Jadi sambil menunggu air surut, mungkin kalau jalan agak ke tengah sana, mungkin ada kesempatan untuk strike. Ini terlalu di pinggir, saya rasa masih belum ada sambaran ikan. Oke, jadi saya akan terus lanjutkan casting sampai nanti sore. Ikutin terus channel Denny Nakdalu. Oke, sahabat mancing mania, saya mau berenang. Oke, di sini saya benar-benar berenang ini. Ini reel saya sudah asli tercelup-celup gini. Oke, sekaligus kita tes kehebatan Doni Daido ya. Semoga dia tahan, dan nanti 3 hari atau seminggu lagi akan saya bongkar ini. Oke, susah sekali cari strike ternyata. Ini baru benar-benar ngoyor tingkat tinggi. Mantap. Artinya harapan tipis sekali, dan saya heran hari ini saya casting menggunakan soft lure, menggunakan mini popper, dan tidak ada satupun yang menyambar. Jadi fix hari ini saya boncos. Tapi hari ini saya benar-benar menyiksa reel Daido ini, jadi jangan ditiru dan jangan dicontoh. Jadi reel ini benar-benar terendam, kemudian aduh berenang sama saya ajak nyilem barusan. Jadi sengaja saya lakukan ini karena saya mau membuktikan juga nanti sampai di rumah reel ini tidak akan saya bersihkan, dan akan saya cek mungkin nanti setelah 3 hari atau seminggu lagi. Oke, jadi ini benar-benar jangan ditiru. Jadi kalau mancing rendaman, kita memang tidak bisa menghindarkan dari yang namanya reel terendam air laut. Oke, saya rasa saya sudahi saja percobaan casting hari ini, dan kita akan cek di sana Pak Robi Nugraha kira-kira apakah ada strike atau tidak. Oke, langsung kita ke Pak Robinya. Itu kayaknya masih casting. Tapi saya yakin itu reelnya nggak direndam nih. Sepertinya itu tackle baru. Jadi saya mau tahu kira-kira tackle apa yang sedang dipakai sama Pak Robi. Mau berenang Pak? Hah? Aduh. Hehe, berenang. <tuh-tuh>.
Ada sambaran kah? Ada sambaran? Nggak ada. Oke. Okay. Jadi kita berdua memang tidak ada sambaran. Iya. Oke, okay, sekarang mau saya kepoin kira-kira set tackle-nya apa ini. Wah, saya melihat lambang yang baru ini. Oke, okay, sobat mancing mania. Wah, ternyata ini baru dari Daiwa. Apa ini baru? Tatula. Tatula, oke. Okay. Ya. Dapat direndam nggak nih? Oh, jangan. Ini yang direndam ya. Jagoan. Oke. Okay. Jadi sengaja saya, Pak Robi, tadi saya rendam-rendam, saya putar-putar. Jadi nanti memang sengaja mau saya tes. Seminggu lagi mungkin tak bongkar. Jadi kira-kira gimana kondisinya, karena kan banyak nih pemancing yang mancing rendaman itu kan banyak sekali, otomatis reelnya pasti dia terendam. Okay. Jadi kalau reel terendam tuh bagaimana cara ngerawatnya? Dan di sini boleh dong saya kepoin, ini berapa set tackle segini nih? Saya tahu tatulanya aja udah 3 juta itu. Iya, tatula. Ini rodnya apa ya? Ini Ardito ya. Ardito, Daiwa juga. Daiwa pastinya. Juga. Satu set ini kurang lebih 4 juta. 4 juta, oke. Okay. Kalau ini reelnya 400 ribuan, rodnya 300-an, jadi 700 ribu sudah bisa casting. Jadi di sini maksud saya gini, Pak Robi, ini murah, ini mahal, fungsinya sama. Targetnya sama. Boncosnya sama. Oke, okay. Jadi di sini saya ingin mengambil suatu kesimpulan bahwa yang murah sekalipun bisa dipakai memancing. Demikian juga yang sama dengan yang mahal juga sama-sama bisa dipakai mancing. Cuman di sini akan saya garis bawahi, kalau ada banyak yang bilang reel murah itu mengalahkan reel yang mahal dari segi bahan, kualitas, kenyamanan, itu saya pastikan itu omong kosong. Oke. Jadi kalau ada reel murah aja nggak perlu yang mahal-mahal juga bisa dipakai mancing, bisa. 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 Cuman kalau mau nyari kualitas bahan, kualitas kenyamanan, semut putaran dan lain sebagainya, saya pastikan hukum ada mahal, ada kualitas, itu pasti. Saya sudah membuktikannya. Ini gearnya udah aluminium alloy, di sini masih zinc meskipun dia ukurannya mungkin tidak jauh beda, model-modelnya juga sama kerennya, Pak. Oh, sama. Kalau orang yang awam nggak tahu ini sama, cuman kalau dari sisi kualitas saya rasa akan sangat berbeda sekali. Oke, jadi mau mahal, mau murah, yang penting mancing, mancing. Itu. Oke, kayaknya kita akhiri saja di sini, Pak Robi. Oh, udah dari tadi nggak ada strike dan udah kedinginan juga nih, saya udah berenang dari tadi. Oke, dan besok sampai ketemu di The Predator Bali. Jadi besok sama Pak Robi juga. Senam sana ya. Iya. Ini bawa lagi nih. Sekaligus mau ngecek semua fasilitas yang ada di The Predator. Udah ready semua, Pak ya? Ya, overall sudah semua. Sudah ready. Jadi di sana ada angkringannya, ada tempat jual minuman, ada segala macam. Jadi mancing kalau lapar nggak usah bingung-bingung, nanti bisa langsung order di tempat. Ya. Oke. Okay. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ditunggu nanti bongkarannya ini iya. Setelah saya rendam-rendam gini, dan ini jangan ditiru. Ngilu saya. Ngilu. Ini saya tetap aja malu. Oh, ini dapat kerendam nggak? Enggak. Mending saya yang kerendam daripada okay, ini okay. Ya. Oke. Jadi tidak saya sarankan ngerendam, apalagi tes segala macam. Maka dari itu akan saya buktikan ini lagi satu minggu akan saya bongkar. Kalau ini masih lancar putarannya, masih halus,
Saya borong. Oke, jadi sampai ketemu lagi nanti dengan bongkaran reel yang sama nih dari Daido Osea, satu minggu lagi, dan sampai ketemu lagi ya, dan sampai jumpa besok di The Predator Bali. Oke, mantap. Dadah. Besok nggak ada istilah GoPro mati besok.